Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Kalau tadi kita berkongsi tentang program yang akan dijalankan di Kuala Pilah hujung minggu ini, dan untuk kali ini kita nak seberang ke pantai timur Malaysia, iaitu ke Pahang. Katanya ada Pahang Festival 2019 tetapi berlangsung di Kuala Lumpur. Tetapi Pahang Festival ini kita nak mempromosikan produk-produk pelancongan di Pahang. Jadi di studio pada hari ini kita bersama dengan dua tetamu. Pertama kita ada Encik Kamarudin Ibrahim, iaitu pengurus kanan penggalakan dan promosi Tourism Pahang. Dan juga kita ada Encik Zainuddin Muhammad, iaitu mantan DJ Pahang FM atau lebih dikenali sebagai DJ Aki. Berpengalaman lebih kurang dalam 30 tahun lebih dengan RTM dan sentiasa mempromosikan Pahang sebagai produk pelancongan. Jadi kalau kita lihat Pahang Fest 2019 yang akan berlangsung pada 21 hingga 24 November 2019, iaitu 4 hari, mungkin bermula besok, apa akan dihidangkan di Pahang FM, Pahang Fest 2019 nanti? Terima kasih, Encik Ridwan. Pahang Festival ni adalah merupakan antara usaha-usaha promosi lah yang kita jalankan, khususnya untuk pasaran pelancong domestik. Jadi kita melihat Lembah Kelang ini adalah pasaran terbesar kami lah untuk negeri Pahang, yang semua orang tahu bahawa negeri Pahang memiliki keindahan alam semula jadi, tanah tinggi, pantai dan pulau. Jadi mengambil kesempatan itu, kita tak payah datang ke Pahang. Kami datang ke Kuala Lumpur untuk memaklumkan, menjual pakej dan sebagainya. Jadi bersempena dengan sesi persekolahan yang akan tamat pada hari esok. So mungkin pengunjung-pengunjung boleh mendapat pakej-pakej istimewa yang kita tawarkan sepanjang tempoh pameran kita berjalan. Jadi dia sebenarnya bermula pada hari ini sehingga hari Ahad yang akan datang. Jadi kebanyakan produk-produk yang akan dipasarkan dan diberi diskaun mungkin adalah pakej-pakej pelancongan. Ya, dia ada tiga kluster yang kita akan bawa sebenar pameran kita ini. Pertamanya pakej-pakej pelancongan lah yang akan dijual, itu berkaitan dengan pakej percutian, pakej aktiviti, program ahli keluarga dan sebagainya. Yang keduanya, kita ada kraftangan. Kita bawa juga kraftangan daripada negeri Pahang yang memang menjadi identiti negeri Pahang, khususnya berkaitan dengan tenun diraja Pahang. Dan kita juga ada membawa kraftangan yang lain lah, yang sememangnya menjadi identiti bagi negeri Pahang. Dan yang ketiganya, kita ada produk makanan dan buah-buahan. Jadi makanan dan buah-buahan yang kita bawa ini khusus daripada Pahang. Kita bawa daripada Pahang. Yang bukan datang daripada Kuala Lumpur, orang Pahang yang duduk Kuala Lumpur, tidak. Memang kita bawa terus daripada Pahang. DJ Aki lah berpengalaman lebih kurang lebih daripada 30 tahun bersama RTM dan sentiasa mempromosikan produk pelancongan, khususnya produk pelancongan di Pahang sendiri. Macam mana DJ Aki melihat perkembangan pelancongan di negeri Pahang, dan apa sebenarnya keistimewaan yang boleh kita tonjolkan pada Pahang Fest 2019 nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan indah atau cantiknya rumah itu kerana seni bannernya dan juga persekitarannya. Cantiknya seorang wanita itu kerana keayuan dan akhlaknya. Cantiknya sebuah negeri itu kerana seni budaya dan alam persekitarannya. Jadi inilah komponen-komponen penting di dalam kehidupan kita. Jadi saya lebih 30 tahun berada di Pahang ni. Jadi syukur alhamdulillah ada sedikit pengalaman mengenai tempat-tempat yang menarik di sekitar negeri Pahang. Dulu lain, sekarang lain. Jadi perubahan itu, demi perubahan itu telah berlaku. Bila berlaku, bermakna kerajaan negeri membuat kerja untuk mempromosikan, terutama Tourism Pahang, mempromosikan tempat-tempat yang menarik di negeri Pahang ni kepada domestik dan juga kepada peringkat antarabangsa. Jadi sudah tentu tempat yang menarik seperti di Tioman, di Cameron Highland, di Bukit Fraser dan sebagainya yang akan diperkatakan oleh Encik Kamarudin. Tetapi bagi saya yang menarik perhatian selain daripada tempat yang menarik itu ialah makanannya. Makanannya. Kalau ikan patin dan tempoyak ini satu jenama yang cukup besar. Kalau hajat untuk makan sepotong, mungkin jadi dua potong. Dan begitu juga dengan puding raja yang cukup terkenal. Selain pada itu, ada juga orang yang tak tahu
Dodol, kita biasa makan dodol. Mm-hmm. Tetapi orang tak tahu ada sejenis lagi dodol kukus. Dodol kukus. Dikukus. Dan satu lagi dia ada adik-beradik pada badak berendam. Satu lagi dia lebih kurang macam itulah. Kepena. Jadi ini semua antara kuih-kuih dan juga makanan. Satu yang menarik lagi ialah asam rom. Masak asam rom yang dibuat pada biji getah. Okey, itu saya tak. Jadi apakah kita memikirkan dengan makan biji getah itu dia akan menjadi mabuk, atau makan biji kepayang itu mabuk? Tetapi jika ia disesuaikan dengan cita rasa yang menarik, jadi ini menjadi yang terbaik. Janganlah makan biji getah, pergi ke bawah pokok, ketuk dan makan begitu. Tapi dia boleh jadi asam rom. Mm-hmm. Asam rom ini memang terkenal di Jerantut. Mm-hmm. Ya? Jadi ini di antara makanan-makanan yang saya cukup popular. Selain pada itu, kita mempunyai dialek-dialek yang istimewa dipahami. 18 dialek, bukan 18 potong, tapi 18 dialek. 18 dialek. DJ RT berkemahiran dalam semua dialek tersebut. Jadi di dalam ini, kalau Johor lain, di Rompin, ya, berhampiran sempadan dengan Johor itu agak berbeza. Di Maran, di Bentong, dialek-dialeknya agak berbeza. Mm-hmm. Ada dia punya intonasi yang berbeza. Mm-hmm. Lipis. Itu sebab Mengilir Sungai Pahang ada satu lagu yang popular. Dia mengilir bermula pada Sungai Jelai. Dan sebab dia lipis itu, dia lepih dia kata. Lepih ini dia cakap cepat. Dan pada ketika itu, mereka tinggal di tepi tebing sungai. Jadi air laju, jadi mereka cakap cepat, cakap kuat. Bila sampai ke Pekan, dia jadi meleweh. Jadi dia agak perlahan. Nak lawan bunyi air yang kuat tu. Dia dah meleweh, dah sampai di sana dah. Dia dah ke Kuala. Jadi Pekan dia dah meleweh dah. Jadi itu yang ramailah yang tu yang dah faham kan. Jadi ini saya rasa perkara-perkara yang menarik. Dan satu lagi tempat-tempat ni. Macam contoh. Satu jenama yang tidak ada di dunia, janda yang terbaik ialah janda di Malaysia. Di Pahang. Dia bersempadan dengan Lembah Kelang. Jadi kenapa kita tidak memilih janda baik? Contohnya yang domestik ataupun yang international. Kerana inilah satu pelarian daripada kepesatan pembangunan di kota dan mereka berada di situ. Jadi kita datang. Jadi bagi pihak tourism, saya rasa bukan saja nak mempromosikan kepada pelancong luar negara, tapi juga domestik. Dan kalau kita lihat Encik Kamaluddin, Pahang, Pulau Tioman dah disebut, Cameron Highland, Bukit Fraser, janda baik. Dan kalau kita sebut pasal makanan pula, patin tempoyak daripada Temerloh. Dan kalau kita lihat pembangunan di Kuantan itu sendiri, dan saya difahamkan sekarang kita telah wujudkan, pihak Kuantan telah mewujudkan satu mercu tanda untuk baru. Mewujud, orang kenal bahawa Kuantan ada satu mercu tanda. Ceritakan sikit. Sekarang ini kita dah ada satu mercu tanda baru lah, walaupun kita bangunan tersebut masih lagi belum dirasmikan. Dia dipanggil mercu teruntum lah. Sepena nama satu perkampungan di Bandar Kuantan dulu tu, dia dari Kampung Teruntum dipanggil. Jadi memang itu merupakan satu mercu tanda baru kita lah, yang kita harap dapat menarik kehadiran pelawat-pelawat ke daerah Kuantan, sebab menara ini berada betul-betul di tepi Sungai Kuantan. Kalau dulu orang kenal sebagai benteng. Benteng. Dan saya agak apabila kita nak masukkan ke semua kebudayaan, makanan, promosi lokasi pelancongan di Pahang itu pasti memerlukan ruang yang cukup besar. Betul. Pemilihan lokasi The Square Publica ini mampu atau tidak menampung pempamer-pempamer yang akan mempamerkan keunikan Pahang? Alhamdulillah, kita telah mendapat satu ruang yang cukup selesa untuk kita mengumpulkan semua produk-produk kita. Kawasan ini kita pilih kerana pusat Meli Belah ini menjadi tumpuan bagi golongan pertengahan dan ke atas lah, bagi mereka menghabiskan waktu hujung minggu mereka lah. Jadi kita mengambil kesempatan daripada crowd yang ada lah untuk kita mempamerkan produk kita, menawarkan produk kita supaya mereka dapat satu pakej yang terbaik lah, khususnya sebenarnya sesi
sekolah yang dah yang berakhir di dah penghujung ni lah. Jadi pemilihan itu sebenarnya banyak. Kalau kita nak pilih banyak. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini kita pilih yang di kawasan ini dulu dan insya-Allah di kawasan-kawasan lain di bandar-bandar yang lain. Baiklah, kita ucapkan selamat maju jaya penganjuran Pahang Fest 2019. Semoga dapat menarik kedatangan pelancong-pelancong bukan sahaja daripada dalam negara, dari luar negara, dan saya sudah pasti orang dah tahu. Cuma sekarang kita nak ramaikan lagi orang masuk ke Pahang. Baiklah, terima kasih kepada Encik Kamaluddin Ibrahim dan juga DJ Aki berkongsi tentang Pahang Fest 2019.